hamil kan gak kenapa-napa, Mas Setia. Mas, ini udah malam. Mendingan Mas Setia pulang aja ya. Gak enak kalau misalnya tiba-tiba tetangga ngelihat Mas Setia di sini terus, kasihan Pak Juki sama Bu Yanti. Oke, gue pulang. Ibu, bisa antar saya ke depan? Iya, saya antar ke depan. Mas Setia kayaknya nggak percaya. Pasti dia mau nanya langsung sama Bu Yanti. Bu Yanti, aku mohon Bu, jangan kasih tahu sama Mas Setia. Kalau tadi Bu Lindi kesini, aku mohon. Iya, Isa. Kamu ini kenapa sih? Kenapa kamu gak jujur sama Setia? Hah? Biarin aja Setia tahu kalau mamanya itu marah-marahin kamu, rendahin kamu, maki-maki kamu. Ada apa, Bi? Saya tahu Aisyah tuh gak jujur. Ada yang dia tutupin. Aduh, aku udah janji sama Aisyah, gak akan kasih tahu Setia. Bu. Mas Akbar, aku mohon Mas tolong, jangan kasih tahu Mas Setia. Karena Mas tuh gak tahu keluarga kita seperti apa. Jadi aku mohon tolong jangan ikut campur, Mas. Iya, aku memang gak tahu. Tapi kejujuran itu adalah yang terbaik, Aisyah. Jadi aku harus kasih tahu Setia sekarang. Mas Akbar, Pak, jadi Pak, ya, itu Fadil. Iya, Aisyah. Ya, lo bener, Setia. Aisyah gak jujur sama lo. Aisyah kenapa, Bar? Nyokap lo tadi datang ke sini terus marah-marah sama Aisyah. Mas Akbar. Aisyah, udahlah. Kamu ngomong aja sama Setia. Setia, Aisyah ini udah gue anggap sebagai keluarga gue sendiri. Jadi gue gak terima kalau sampai nyokap lu maki-maki dan ngerendahin Aisyah. Aisyah, mama bilang apa sama lu? Nyokap lu bilang yang jelek-jelek tentang Aisyah. Dia bilang kalau Aisyah itu godain Dimas sampai Dimas nikahin Aisyah. Dan sekarang, nyokap lu bilang kalau Aisyah itu godain lu. Mama keterlaluan ya. Nak Setia, dengan tidak mengurangi rasa hormat, sebaiknya Nak Setia jangan datang lagi ke rumah ini. Saya tahu Nak Setia begitu baik dan tulus sama Aisyah. Dan kami semua juga punya hutang budi sama Nak Setia. Tapi kedekatan kalian itu bisa menimbulkan fitnah. Intinya kalian mau saya pergi kan? Ya oke, saya pergi. Aisyah, aku pamit ya. Dan jaga diri lo baik-baik. Mas Setia. Mas, aku mohon Mas, tolong Mas. Jangan ribut, jangan kasih tahu sama Bu Lydia. Aku udah capek banget Mas berantem terus. Ini Mas.
Setia. Sabar. Mas lihat sendiri kan, Mas Setia sekarang marah, Mas. Dan aku yakin banget sekarang pasti Mas Setia bakal marahin Bu Lydia dan akhirnya Bu Lydia ngiranya aku yang ngadu macam-macam sama Mas Setia. Kenapa sih Mas gak nurutin aja permintaan aku tadi? Aisyah, peduli apa kamu sama perempuan itu? Kamu gak ngeliat tatapannya benci banget sama kamu? Hah? Jadi apapun yang kamu lakukan, dia bakal benci sama kamu, Aisyah. Jadi gak ngaruh. Bagian hartanya Dimas ini semua karena mood energi Bianca itu. Mendasar ya, perempuan cari itu harus benar-benar dibasmi. Titin, ngapain kamu berdiri di depan pintu kayak begini? Nya, apa? Itunya? Itu apa? Ibu Bianca mau ambil non Karisanya? What? Oh, mereka mau ambil Karisa? Gara-gara. Karisa, Bianca. Shh. Karisa, Bianca. Kamu dengar mama dulu dong, Bianca. Kamu tuh jangan bertindak gegabah. Kenapa sih? Gak bisa ya, tahan emosi dulu. Aku mau dengerin apa lagi sih, Ma? Aku mau ambil Karisa sekarang dan bawa Karisa pulang ke rumah kita. Iya, tapi kamu lihat dong, Dimas tuh emosinya lagi meledak. Hey, aku gak takut. Aku gak bawa Karisa. Aku gak tahu Karisa. Karisa. Aku nggak ada urusan sama mama. Jadi mama nggak usah ikut campur dan nggak usah halangin aku, Karisa. Karisa, kamu tuh ada urusan sama saya ya? Karena kamu dan mama kamu ini masuk ke rumah ini tanpa seizin saya. Dan ingat, kalian berdua itu udah di blacklist sama Dimas. Jadi sekarang juga kalian pergi. Dan asal tahu juga nih, saya udah telepon polisi. Aku nggak takut, Ma. Aku akan pergi setelah aku bawa anak aku. Karisa! Apa sih kamu nggak boleh? Karisa, keluar dari rumah ini! Aku nggak boleh! Aku ibunya, Ma. Aku berhak atas Karisa! Karisa! Dan kamu! Karisa! Perempuan terkondek, kurang ajar kamu ya. Karisa itu juga cucu saya. Eh! Nggak berhak! Hei, dengar! Karisa juga cucu saya. Dia adalah satu-satunya anak keturunan dari anak saya yang meninggal gara-gara anak kamu. Dia anaknya Hans. Jadi saya lebih berhak. Karisa, lebih baik tinggal di rumah ini daripada sama kalian perempuan-perempuan jahat. Tapi kamu perempuan berkonde, kamu juga gak berhak untuk melarang kami untuk mengambil keturunan kami. Karisa!
bisnis aku sekarang. OMG, Dimas sudah pulang. Kalau gitu, aku harus baik-baikin Dimas. Dimas, kamu udah pulang. Hari ini bisa dibilang hari yang melelahkan ya, Dimas. Tapi Mama harap kamu jangan salah sangka sama Setia. Cukup, Ma. Aku udah gak percaya lagi sama Mama. Apalagi dengan semua yang Mama lakukan sama aku. Mama udah bohongi kita semua. Jadi ternyata Mama yang jebak Aisyah dan Setia. Yang membuat seakan-akan mereka tidur bersama. Aku udah fitnah Aisyah. Tega, Ma. Cukup, Ma. Aku udah gak mau bicara lagi sama Mama. Dimas, tapi... Setia, kamu udah pulang. Setia, kamu tau gak? Setia! Setia, kamu apa-apaan? Kamu ngapain? Ini baju-baju kamu masuk ke dalam koper. Setia, kamu mau kemana? Jawab, Mama, Setia. Pindah. Kamu mau pindah kemana? Jangan ngawur kamu apa? Jangan, gak boleh. Aku mau pergi. Mau pergi kemana kamu? Enggak, udah, Mam, biarin. Setia, kamu ini apa-apa sih? Setia, kamu mau pergi kemana? Aku mau pergi, Mam, ya. Kamu tuh mau pergi ke rumahnya Aisyah yang sekarang itu, iya? Hah? Kamu mau tinggal bareng sama dia? Tinggal bareng sama perempuan penggoda macam dia? Kamu ini apa-apaan sih? Itu sama aja kamu tuh kumpul kebu. Mau kamu digrebek sama warga apa? Jangan bikin malu keluarga ya. Hah? Jangan bikin malu Mama. Mama sampai segitu ya? Jahat banget mulut Mama, tau gak? Mama sampai kapan sih sadar kalau Aisyah tuh bukan perempuan seperti Mama pikirkan selama ini? Bukannya itu yang Mama inginkan? Aku sama Aisyah bersatu. Sampai Mama menghalalkan segala cara supaya aku sama Aisyah bersatu. Sampai semua orang ngira anak kandung Aisyah tuh anak aku. Kenapa sekarang berubah, Ma? Kenapa, Mam? Setiap gini. Kamu dengerin dulu omongan Mama. Enggak. Aku selalu tahu apa yang pikiran Mama. Segitunya Mama ingin aku sama Aisyah bersatu. Kenapa? Karena Mama mengincar hartanya Aisyah. Saat Aisyah kaya kan? Saat masih mewarisi hartanya Dimas, hartanya Pak Irwan. Biar Mama keceritakan hartanya. Kaki. Ya kan? Sekarang setelah Aisyah gembel, gak punya apa-apa. Mama seenaknya menghina Aisyah, ngatain dia perempuan penggoda. Mam! Satya, kamu kok jadi bentak-bentak Mama kayak gini? Aku gak bentak, Mam. Sebentar, yang ngomong kayak gitu siapa? Mama gak pernah ngomong kayak Mama gitu. Mama yang ngomong kayak gitu. Kamu tuh salah paham, deh. Enggak, aku gak mau dengar apapun. Aku udah muak semua Satya orang Mama. Enggak, Mam, minggir, Mam. Satya, kamu mau kemana? Enggak. Satya! Aku mau pergi, Mam. Setia, terus nanti masa Mama sendirian di sini kamu gak boleh pergi. Mama akan lakukan apapun buat kamu, yang penting kamu jangan pergi. Ya Setia ya, dengar ngomong ke Mama, oke? Okay? Please. Setia, enggak boleh, enggak boleh. Mam, please, Mam. Enggak, Setia. Mam. Enggak, Mam. Setia. Enggak, Mam. Enggak, Setia. Setia, Mama bilang kamu jangan pergi, Setia. Mam. Kamu gak boleh pergi. Mam, lepas. Gak boleh, kamu gak boleh. Gak, aku harus pergi. Jadi ada yang mau pindah rumah? Supaya lebih bebas untuk nolongin istri saya, ya? Kamu mau tinggal satu rumah sama Aisyah? Dengan gak punya rasa malu?
kamu tahu ya. Selama ini saya baik sama kamu. Karena saya menganggap kamu saudara saya. Tapi kamu malah terus-terusan cari masalah sama saya. Jadi kali ini, saya gak akan pernah berbaik hati lagi sama kamu. Paham? Emang kebaikan apa yang pernah lakuin sama gue? Gak ada tuh. Terserah kamu mau ngomong apa, Setia. Apa yang saya miliki sekarang, gak semuanya kamu punya. Kamu bicara apa? Bisnis? Relasi? Pengalaman? Saya lebih daripada kamu. Jadi akan sangat mudah untuk menghancurkan kamu, Setia. Ngancem? Setia, udah Setia. Saya gak ngancem kamu. Saya mau kamu pilih. Bisnis kamu. Atau Aisyah. Nyawanya untuk melahirkan anaknya. Jadi gak ada siapapun yang berhak selain dia sendiri yang merawat anaknya. Soalnya Aisyah hamil, lo kemana? Lo bahkan gak ada, Dim. Itu artinya anak ini gak punya papa. Aisyah. Aisyah adalah ayah dan ibu buat anaknya. Aisyah. Lo pulang. Lo berhak ini anak lo. Pulang sana. Aisyah, kembalikan anak aku, Aisyah. Aisyah, pulang. Aisyah! Aisyah! Aisyah. Setia.
lepaskan aku. Ini Aisyah. Dan mama bisa punya uang lagi. Ya apa, gimana idenya? Nih, mama lihat dulu dong videonya. Kebukan juga. Gimana? Itu wanita berkonde si Mama Lydia tuh. Ngapain dia buka brankasnya Dimas? Nyuri semua uang, perhiasan, barang-barang berharga, kertas berharga, wow, berkas berharga. Oh, wow. Ya, tapi gimana caranya, Bi? Ya terus kita ambil balik aja lagi tuh barang-barang curian itu. Itu kan barang curian semua. Jadi pasti dia nggak mungkin tuh lapor polisi, apalagi lapor Mas Dimas, ya kan? Jadi besok kita kesana, Ma. Pas Mas Dimas berangkat ke kantor dan Karissa pergi ke sekolah, kita datangin Mama Lydia. Tapi di sana Mama harus bikin keributan yang besar banget, Ma. Mama harus berantem sama Mama Lydia supaya aku bisa masuk ke kamarnya Mama Lydia. Aku ambil deh semuanya. Gimana? Oke? Oke. Ribut sama wanita berkonde itu, siapa takut? Nah, itu dia baru Mama aku. Ide kamu juga bagus, Bianca. Ya Allah. Dari tadi aku udah coba tidur, tapi tetap gak bisa. Aku terus kepikiran sama anak aku. Apa malam-malam gini telepon? Pasti Mas nggak tidur? Saya nggak mengganggu dokter kan? Nggak kok, nggak ganggu, nggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Dok. Apa dokter Natasha tahu? Semua orang yang saya cintai, semuanya mengkhianati saya. Dan sekarang bahkan saya nggak bisa hidup bersama anak saya, dok. Saya bisa mengerti kok perasaannya Mas Dimas. Tapi Mas Dimas harus tabah ya. Harus sabar. Mas Dimas harus bisa melewati masalah ini dengan pikiran yang jernih. Ya, Mas? Dok, sudah dulu ya. Ada hal yang harus saya lakukan. Halo? Dimas? Aduh, nyenyak banget sayang tidurnya. Eh, ini waktunya kamu minum susu loh. Sebentar ya, mau bikin susu dulu.
jangan-jangan Mas Dimas mau ambil Fadil. Aisyah? Aisyah, kamu kenapa? Aku gak kenapa-kenapa. Aisyah, cerita sama aku, kamu kenapa? Kakak kamu, bilang sama aku ada apa. Jadi karena dia kamu takut? Aku takut mas kalau misalnya Mas Dimas ambil Fadil. Aisyah, kamu tenang aja ya. Itu gak akan terjadi. Aku akan ngomong sama dia sekarang. Mas, tapi... Aisyah, udah kamu tenang aja. Kamu kasih susunya ke Fadil sekarang. Ya, aku akan ngomong baik-baik sama dia. Ngapain Anda datang ke sini? Saya lagi bicara dengan Anda. Yang Anda lakukan sekarang ini adalah mengganggu. Karena Anda berdiri depan rumah orang tengah malam. Lebih baik Anda pergi dari sini sekarang juga. Jadi, kalau berdiri di depan rumah orang malam-malam, itu nggak wajar. Tapi kalau ada laki-laki yang tinggal satu rumah dengan wanita yang sudah bersuami, itu wajar. Kamu jangan sok suci dan sok baik ya. Jangan sembarangan Anda bicara. Mendingan Anda pergi dari sini sekarang. Kalau saya nggak mau pergi, kamu mau apa? Jawab. Kalau saya nggak mau pergi, kamu mau apa? Kamu dengar ya. Kalau saya ada di dalam rumah kamu, kamu berhak usir saya. Tapi ini jalan ini bukan milik kamu. Jadi kamu nggak berhak usir saya. Alhamdulillah. Kenyang ya sayang. Aduh. Oke, kalau gitu saya harus paksa Anda pergi dari sini sekarang juga. Lepasin saya. Mas Akbar!
kamu sama Dimas. Suami kamu itu kurang ajar sama kamu. Dan aku harus kasih pelajaran sama dia. Ya, aku ngerti, Mas Akbar. Tapi mau gimana pun, Mas Dimas itu masih suami aku. Jadi tolong hargain dong, Mas. Aisyah! Kamu dengar ya? Aku akan selalu ada di sekitar kamu. Selama anak aku masih bersama kamu. Karena aku yakin kamu gak bisa jaga anak aku. Dan aku akan merusak kebahagiaan kamu. Karena kamu juga telah merusak kebahagiaan aku. Satu lagi, Aisyah. Aku bukan Dimas yang dulu, yang mencintai kamu. Sekarang, aku adalah Dimas yang sangat membenci kamu, Aisyah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tega banget Mas Dimas ngomong kayak gitu. Waktu Mas Dimas langsung tutup teleponnya. Ada masalah apa, Mas? Semua baik-baik aja kan? Terima kasih ya, Dok. Sepertinya saat ini cuma dokter yang peduli dan tulus sama saya. Maaf, Dok. Maafin saya terbawa suasana, Dok. Saya benar-benar kecewa sama keluarga saya. Orang yang dekat dengan saya. Bahkan ibu tiri saya ternyata cuma manfaatin harta saya. Begitu juga istri pertama saya, Bianca. Lalu Aisyah. Mereka semua sudah berubah. Mereka sudah gak peduli dengan saya. Tapi yang paling penting sekarang, satu-satunya anak saya, Dok. Darah daging saya sendiri akan dibesarkan oleh perempuan yang akan mengajari dia saya. Saya nggak akan membiarkan itu, Dok.
di dunia ini cuma anak saya yang saya miliki sekarang. Saya akan dapatkan dia kembali. Saya akan merawat dia, membesarkan dia. Dan saya akan berjuang untuk cepat sembuh dan sehat. Agar bisa membesarkan dia. Bantu saya dong. Maaf Mas Dimas. Tapi apa maksudnya? Tadi Mas Dimas ke tempat Aisyah. Mas ketemu sama dia. Malam seperti ini. Mas Dimas, menurut saya itu gak baik, Mas. Kalau Mas Dimas bertindak seperti itu sudah menjurus ke tindakan yang obsesif, Mas. Aisyah. Gue kesini mau minta maaf sama lo. Sikap gue semalam atas semua perlakuan mama terhadap lo. Maafin gue. Aisyah. Lo ngapain kesini? Tolong jangan usir gue. Gue kesini cuma mau minta maaf sama Aisyah. Lagian lo kan tahu sendiri selama ini hubungan gue sama Aisyah seperti apa. Kita gak pernah ngelakuin sesuatu yang buruk, Bar. Apalagi sesuatu yang berbau maksiat. Apa yang gue lakuin, itu sama seperti yang lo lakuin dan keluarga lo lakuin terhadap Aisyah. Cuma ingin melindungi Aisyah. Dan memastikan Aisyah itu baik-baik aja. Oke. Gua gak akan mengusir lo. Silahkan ngomong sama Aisyah. Dia kenapa sih? Dari tadi gua ngomong, gak digubris. Aisyah. Mas Setia, kapan datangnya? Gue dari tadi sini. Mas, aku gak kenapa-napa. Yaudah, aku masuk ya. Mas Akbar, kita masuk juga yuk. Ayo, Mas. Aisyah, dia kenapa sih? Apa karena nyokap gue? Bukan. Semalam... Mas Akbar, kok masuk? Ya udah, ntar gue ceritain sama lo. Lo pulang aja. Saya. Aisyah, tunggu Aisyah. Aisyah. Tuh Mas Setia ya, kalau semalam Mas Dimas kesini, aku nggak mau Mas, mereka berantem terus jadinya ribut-ribut lagi, aku capek.
Alhamdulillah. Pabrik gue yang baru hasil kerjasama dengan Pak Dino terlagi akan beroperasi. Bismillah. Oh, ya. Bagus. Iya, benar. Saya minta keselamatan semua pegawai harus nomor satu. Ya. Oke, terus pastikan jangan sampai ada produk yang salah. Baik, Pak. Oke, kita harus menjaga nama baik kita di tempat lain. Iya. Oke, thank you. Saya ke dalam dulu, Pak. Tapi Aisyah, ada apa sama dia sebenarnya? Kenapa dia nggak mau gue tahu apa lagi yang dia tutupin sekarang? Mendingan ntar siang gue mampir lagi ke rumah Pak Juki untuk cek keadaan Aisyah. Kita tunggu sini dulu ya, Ma. Sampai mereka pergi. Oke. Dong menjaga tali silaturahmi kan? Ijih, amit-amit, saya ogah ya jaga silaturahmi sama Anda. Kalau saya tahu ya Anda sejahat dan sekeji ini, saya ogah lahir batin punya besan seperti Anda, paham? Hei, Ibu Lydia, ngomongnya sabar dong, santai, nggak usah pakai emosi segala. Nanti kalau emosian urat lehernya kencang, kecantikannya hilang loh. Jangan kebanyakan ngomong ya, saya bilangan tadi Anda pergi keluar dari rumah saya. Udah. Saya nggak mau pergi dari sini. Saya mau ngomong sama besan saya. Bisa? Nggak bisa. Saya nggak mau, saya nggak sudi ngomong sama Anda. Jadi Anda pergi. Saya nggak akan pergi dari sini. Satu hal yang harus kamu ingat ya. Kemarin kan kamu bilang kalau kamu adalah neneknya Karissa. Memang? Oh, sama. Saya, Siska, juga neneknya Karissa. Jadi saya jauh lebih berhak untuk hak asuh Karissa dibandingkan kamu, wanita berkonde. Idih, amit-amit, gak sadar diri banget ya ini perempuan. Udah jahat, kecil, gak tahu diri. Anda gak pasti, gak ada dengar, ada dengar. Apa? Hah? Yang jagain Karissa untuk bayi siapa? Saya. Yang ngerawat Karissa untuk bayi siapa? Saya. Anda gak berhak, gak ada urusan sama Anda. Gak ada urusan. Gak, saya mau Karissa. Apa sih? Keluar, saya bilang. Enggak. Thank you.
ngilangin kesabaran saya ya. Berhasil, jangan bilang kamu gak berhasil ya. Kepala mama denyut-nyutan, sakit nih kepala mama. Iya ma, mama tenang aja. Udah berhasil kok. Mana? Ya udah ya, mama tunggu di sini ya. Ya. Maaf saya kesini Pak, karena saya masih penasaran sama Aisyah. Akbar belum cerita Aisyah itu kenapa. Tolong Pak Juki, tolong kasih tahu saya Aisyah kenapa Pak. Mungkin Akbar emang udah janji sama Aisyah, nggak mau kasih tahu Setia. Mas Setia? Aisyah. Setia balik lagi? Iya, gue khawatir sama lo. Tadi pagi lo tuh kelihatan jelas kalau lo banyak pikiran. Enggak kok. Enggak kenapa-napa kok, Mas. Aisyah. Pak, Bapak mau jalan kan? Aku ikut ya. Aisyah? Ikut Pak Juki jualan bawa bayi. Lo yang bener-bener aja deh. Kalau Fadil kenapa-napa gimana? Kalau lo misal kecapean gimana? Kenapa gak ditinggal di rumah aja Fadil? Iya benar Aisyah. Biar ibu yang jagain anak kamu ya. Lepasin Aisyah. Mas, jangan. Aku harus kasih dia pelajaran. Enggak. Ayo, Mas. Ayo, pergi, Mas Dimas. Mas Akbar. Enggak. Fadil, ikut kemana pun aku pergi. Aisyah. Mas. Mas tahu sendiri, kan? Betapa susahnya aku nemuin Fadil waktu dia hilang. Jadi sekarang aku gak mau jauh-jauh dari dia, Mas. Pak, yuk berangkat sekarang.
Aisyah, Nak Setia itu benar. Kamu yakin mau ikut Bapak jualan? Kasihan bayi kamu. Aku yakin, Pak. Yuk. Ya udah, Bu. Bapak berangkat. Iya, hati-hati ya, Pak. Hati-hati, Aisyah. Assalamualaikum, Bu. Nasi uduknya mampir dulu, Mbak. Iya, terima kasih. Makasih ya, Mbak, Mas. Aisyah. Iya, Pak. Kamu sebaiknya duduk aja ya. Kasihan bayi kamu. Udah, nggak apa-apa. Cuma kayak gini doang, Pak. Nasi uduk! Nasi uduk! Nasi uduk bagi Juki! Pak, mampir dulu, Pak. Aisyah. Mas. Apa yang kamu lakukan? Kenapa anak aku ada di sini? Di sini kan panas, banyak polusi. Nanti kalau sakit gimana? Mas Dimas, udahlah, gak usah berlebihan. Anak aku kuat kok, dari kandungan juga udah kuat. Insya Allah gak kenapa-napa. Enggak, Isa. Aku gak terima kamu perlakukan anak aku seperti ini. Sama aja kamu menyiksa dia. Kamu gak mikirin ya kesehatan dia seperti apa? Aku minta tolong sama kamu, pulang sekarang. Dan kalau sampai sekali lagi kamu ulangi hal ini, aku akan tuntut kamu. Dan pastinya kamu akan kehilangan hak asuh anak kamu. Karena sebagai ibu, kamu sudah menjadi ibu yang lalai. Gak bisa menjaga anak dengan baik dan malah menyiksanya. Astagfirullahaladzim. Menyiksa, Mas. Mas, banyak orang yang hidupnya lebih susah daripada aku. Alhamdulillah anaknya gak kenapa-napa kok. Aku gak peduli sama anak orang lain. Ini anak aku, anaknya Dimas. Aku bisa mencukupi semua kebutuhan dia. Enggak. Nggak perlu. Anak aku nggak butuh apapun dari kamu. Semakin kesini semakin susah bicara sama kamu, Aisyah. Kamu dengar ya? Intinya aku nggak suka kamu melakukan hal ini. Aku serius bicara sama kamu. Kalau sampai terulang lagi, aku akan bawa kamu ke pengadilan. Paham kamu? Kamu sayang, mama gak mungkin biarin kamu hidup menderita. Aisyah, tolong kamu sebaiknya pulang aja ya. Kasihan anak kamu. Pak, biarin aku bantuin bapak ya. Aku gak mau, Pak. Aku sama Fadil malah makin jadi beban di keluarga bapak. Kamu dan anak kamu gak pernah jadi beban buat keluarga kami. Kalian adalah anugerah pelengkap keluarga kami. Bapak,
sudah menganggap kamu sebagai anak bapak sendiri. Dan Fadil, Fadil juga udah bapak anggap sebagai cucu bapak. Jadi kamu jangan bicara seperti itu lagi, Aisyah. Ingat, kita ini sekarang keluarga. Asyik. Udah tutup kan pintunya? Udah kunci kan? Udah, aku mah tenang aja. Ayo, ayo kita lihat, kita lihat. Kita lihat ya, kita lihat apa. Mama tau gak sih? Apa? Ini tuh tadi dapetnya di mana? Mana? Di toilet. Kepala mama penyut-nyutan nih sampai sekarang. Wow. Wih. Ah. Kita kaya raya. Teman, kita bakal hidup sejahtera, Bianca. Dan yang terpenting, aku gak harus pura-pura lagi sama si perempuan tua itu, Ma. Tunggu nih. Ini ada apa nih? Ada dokumen, coba kamu cek deh. Coba aku cek dulu ya. Ini kamu cek ya. Apa? Ini dokumennya, harta warisan Aisyah yang dikasih untuk Mas Dimas. Coba deh, boleh coba mama lihat. Ini dokumen masih ada di sini, tapi nggak ditandatangan sama Dimas. Berarti dia belum klaim dong hartanya. Berarti semua harta itu masih milik Aisyah. Ya sekarang gini deh, Bi. Mama kasih kamu contoh. Kamu kasih kado ke mama, tapi mama gak mau terima. Ya berarti itu kado masih punya kamu dong, iya kan? Berarti Aisyah itu masih kaya raya dong. Sayang. Loh, Pak. Aisyah, apa ini Aisyah? Bu. Ibu. Ya Aisyah. Bu, ini barang-barang dari siapa, Bu? Dari Pak Dimas. Tadi dia kesini bawa semua barang ini. Dan dia juga bawa... Mbak. Mbak, sini Mbak. Dia bawa mbaknya ini. Katanya buat jagain bayi kamu. Terlaluan, Mas Dimas. Mbak, maaf, tapi saya belum butuh jasanya Mbak. Saya bisa ngerawat anak saya sendiri, Mbak. Tapi Bu, saya... Mbak, boleh tolong pergi nggak? Mbak mau saya antar atau pergi sendiri? Ya sudah, saya pulang ya, Bu. Ya. Bu. Aku gak mau terima barang-barang dari Mas Dimas. Pak, Bu. Iya, Pak. Barang dari siapa? Mas Akbar. Pas banget Mas Akbar pulang. Mas bantuin aku yuk, Mas. Kita beresin barang-barangnya, terus kita anterin lagi ke rumah Mas Dimas. Ya udah kalau gitu, aku cari pinjaman mobil dulu ya. Ya Pak. Dimas? Sini aja, Mas. Aisyah, apa-apaan ini? Mas Dimas,
anak aku akan dibesarkan dengan cara aku dibesarkan waktu dulu. Gak dengan kemewahan dan barang-barang seperti ini. Yuk, Mas Akbar. Oh, ya satu lagi, Mas. Anak aku akan dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan cinta. Anda dengar ya? Jangan pernah ngirim apapun ke rumah saya lagi. Karena barang-barang Anda tidak akan pernah diterima di rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasir ya. Pak. Ibu. Saya mau cari Aisyah. Aisyah nggak ada. Dia lagi pergi sama Akbar. Kemana, Bu? Tolong cerita ada apa sama Aisyah. Nah, Setia. Pas kemarin tengah malam, Pak Dimas datang ke rumah dan mengawasi rumah ini. Sampai akhirnya berkelahi sama Akbar. Apa? Iya, dan tadi juga marah-marahin Aisyah di tempat jualan nasi untuk Bapak. Karena Aisyah membawa bayinya sambil jualan. Bahkan Pak Dimas mengancam kalau masih tetap nekat membawa bayinya sambil kerja. Pak Dimas akan membawa Aisyah ke pengadilan untuk mencabut hak asuh bayinya. Keterlaluan, Dimas. Barusan Pak Dimas kirim barang-barang keperluan bayinya Aisyah. Dan juga sama babysitter, tapi Aisyah nggak terima itu semua. Makanya sekarang Aisyah sama Akbar ke rumahnya Pak Dimas, kembalikan barang-barang itu. Dimas, kelakuan lo kali ini benar-benar nggak akan gue maafin. Tahu kenapa gue kesini? Sekali lagi lo ancam Aisyah, lo urusan sama gue. Dan jangan pernah deketin Aisyah lagi. Security, security, lo nggak ngusir gue? Iya, Pak. Tolong bawa orang itu keluar. Dan kalau dia datang kesini lagi untuk ketemu sama saya, jangan biarkan masuk. Baik, Pak. Maaf, Pak. Anda harus keluar. Lepas. Lepasin. Jangan kelewatan, Udip. Setia, asal kamu tahu ya, mulai saat ini saya nggak menganggap kamu saudara saya. Jadi jangan harap ada perlakuan khusus dari saya. Pak, tolong. Baik, Pak. Maaf. Lepas! Gue bisa keluar sendiri! Dim, lo tahu? Hah? Silakan, Pak. Lo tahu, gue nggak peduli.
nggak mau bicara di dalam kan? Ayo bicara di sini. Kamu mau bicara apa, Setia? Kalau kamu mau bicara untuk minta saya jauhin Aisyah, coba kamu mikir. Saya ini suaminya Aisyah. Dan anak itu, anak saya ayahnya. Jadi yang harus jauhin Aisyah itu bukan saya, kamu. Pantas aja Aisyah ninggalin lo. Dan gua gak tahu kenapa semua orang ninggalin lo, Dip. Mungkin orang sekeji dan gak punya hati kayak lo itu lebih baik sendirian. Supaya lo gak nyakitin orang lain. Sayang, makasih ya. Kamu sekarang ada di sini sama Mama. Walaupun nanti hidup kita susah, yang penting ada kamu. Karena kamu adalah kekuatan Mama. Keterlaluan kamu, Setia. Kamu pikir saya main-main? Lihat aja, saya akan hancurin kamu. Anak aku. Mas. Halo, Mas. Aisyah. Aku minta sama kamu ya, mulai sekarang jauhi anak aku dari Setia. Atau aku akan hancurin Setia. Ngerti kamu? Mas, aku mohon sama kamu, bisa gak sih Mas? Jangan ancam-ancam terus. Aku gak mengancam kamu. Aku minta tolong sama kamu. Yaudah, terserah Mas Dimas mau kayak gimana. Asal Mas tahu ya, yang bisa menyingkirkan dan menghancurkan seseorang itu cuma Allah. Jadi Mas Dimas jangan sombong. Dan satu lagi Mas, aku nggak takut sama kamu. Aisyah. Aisyah, kamu pikir aku bercanda? Aku gak bercanda, Aisyah. Aku gak bercanda kali ini. Halo, Pak. Bisa kita ketemu? Di kafe biasa, Pak. Terima kasih. Pak Dimas, ada hal penting apa yang ingin disampaikan? Boleh saya tahu? Gini, Pak. Saya tahu Bapak berinvest di perusahaan Setia. Yang saya ingin tahu, berapa banyak yang Bapak investasikan ke perusahaan dia? Sekitar, ya, 10 miliar. Dan dengan itu, saya memiliki saham 80%. Di perusahaan Pak Setia. Delapan puluh persen.
Saya berniat ingin membeli semua saham Bapak dengan bayaran 2 kali lipat bayar tunai. Bagaimana Pak? Jadi pabrik baru kamu grand opening hari ini, Nak Setia? Iya benar Bu, hari ini. Ya doain semuanya supaya pabrik yang baru ini lancar. Amin. Amin. Bapak pasti doain biar semuanya lancar dan Nak Setia tambah sukses. Amin. Terima kasih Pak Juki. Oh, gimana kalau semuanya ikut grand opening pabrik saya hari ini? Acaranya kecil-kecilan. Aisyah, lo ikut juga ya? Yaudah kalau gitu, aku siapin Fadli dulu ya. Gak usah, santai aja. Yaudah kita berangkat sekarang ya. Nanti kalau acaranya berjalan lancar semua, pulangnya kita makan nasi uduk sampai kenyang. Pak, nasi uduknya ayam dong Pak, jangan telur mulu. Iya, iya tenang aja. Nanti ibu pesan di warungnya Bang Oji. Ayam bakarnya enak banget, ya Pak? Wah, iya, iya. Jadi gak sabar makan nasi uduknya Pak Juki. Iya, maksudnya iya. Yaudah, kita berangkat sekarang. Yuk. Ayo. Pasti ya? Bapak ngapain sih? Jadi begini Pak, Pak Tino, investor terbesar Bapak Setia ini sudah menjual seluruh asetnya kepada Pak Dimas. Dengan demikian, pabrik ini sekarang sudah menjadi milik Pak Dimas. Aku akan hancurin Setia. Ngerti kamu? Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi ini? Mas Setia. Mas, aku minta maaf sama kamu. Aku yakin ini... Ini pasti Mas Dimas lagi ngehukum aku. Mas Dimas sempat ngancem aku kalau dia bakal ngancurin Mas Setia dan... Ya Allah, sehabis aku gak anget kayak mehomongannya Mas Dimas. Aisyah. Aisyah, ngapain lo nyalain diri lo sendiri? Ini semua bukan salah, man. Kalau ada orang yang salahin, dia orangnya.
Sekarang sudah terbukti kan? Omongan saya bukan menggertak. Kamu mau pabrik kamu kembali? Tentu bisa. Tapi kembalikan anak saya. Lo mau pabrik ini ambil aja deh. Gak peduli. Lo masih bisa bisnis yang lain. Gak masalah. Masalahnya, saya akan tetap melakukan hal yang sama. Saya akan tetap menghancurkan semua bisnis kamu. Sampai nggak bersisa. Dan memohon